Mungkin diawali dengan boleh ceritakan gimana situasi tadi di pertandingan? Ya. Tadi sih pas sebelum main sih emang mikirnya tuh mau main fight aja, nggak mungkin menang kalah. Terus tadi set pertama udah bisa apa ngatasin, cuman pas set kedua kayak kalah angin jadi keikut main lambat, kita kena terus keserang terus. Emang dari awal sih nggak mikir menang kalah, dari pelatih juga targetnya main sebisa kamu, semaksimal kamu. Jadi ya targetnya sebenarnya sih cuma rubber doang. Lalu kalau bisa menang ya bonus dari usaha kita kan. Ya yang penting kita udah maksimal aja. Oke, sekarang ada rekan-rekan media yang mau ingin bertanya. Oke, ya silakan mas. Ya ini Fadia sama Agatha ini kan baru ya di Indonesia Master ya? Indonesia Open. Indonesia Open. Tahun lalu ikutan? Tahun lalu ikutan. Ini kan berikutnya kan ada kejuaraan dunia ya. Kesempatan kalian kan ketemu top player kan pemain gede. Nah tantangannya sebagai pemain junior ini kayak gimana gitu? Sebenarnya kita nggak ada tantangan sih, tapi berusaha main maksimal aja. Sebenarnya kan bisa menang lawan pemain top. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kan tahun kemarin juga mainnya. Nah sekarang sama perbandingannya sih dengan tahun lalu sama tahun sekarang itu apa sih yang beda dan apa yang didapat oleh pasangan muda oleh kalian dibanding sama ada? Kalau tahun sekarang mungkin lebih pede ya, soalnya kan udah ikut Indonesia tahun lalu juga, jadi sekarang udah lebih pede. Terus permainan kita juga dari tahun lalu juga udah lebih matang tahun sekarang, jadi lebih yakin aja kalau pemain-pemain itu. Sama sih lebih pede, terus pengen ukur juga kemampuan kita junior sampai mana sih kalau lawan pemain-pemain senior. Tadi lawan juara Olimpiade, apa sih rasanya dan ada apa sih yang kita lakukan dari kita tadi ukur kemampuan kita selama ini latihan ke mana, maksudnya kita dibandingin sama top dunia seberapanya, jadi kita juga bisa ngukur latihannya seberapa lagi, nambah apa lagi. Mungkin apa itu yang dihambat, apa yang masih diperbaiki dari sana dia bersaing? Tenaga, terutama sama jam terbang sih, kalau misalnya sering ikut pertandingan-pertandingan senior kan juga kita jadi bisa lebih pede, lebih tahu situasi main lawan pemain top. Untuk persiapan AJC kan Padia kan main bergu ganda campuran ganda putri ya. Itu gimana persiapan staminanya? Kalau kayak waktu tahun kemarin itu kan sempat sakit tuh di WJC ya. Gitu. Kan udah latihan 6 bulan tuh sebelum AJC. Jadi udah siap tampilan. Siap. Targetnya juara.